Oke, ini gue pakai daleman Uniqlo. Jadi sebenarnya gue tuh fun fact, baju gue tuh sebenarnya hitam semua. Jadi 99% baju gue tuh berwarna hitam dan pasti brand paling banyak itu adalah Zara dan Uniqlo. Jadi ini Uniqlo, ini Zara. Ini dibeliin sama ibu waktu ibu lagi pergi ke Milan ya kalau nggak salah, Sandro. Terus ini dibeliin bapak waktu liburan, ini Dior. Karena warna hitam itu bikin kurus pertama teman-teman, bikin terlihat lebih langsing kalau pakai warna hitam. Terus kalau pakai warna hitam tuh cocok pakai tas apa aja, sepatu apa aja, dan itu occasion apapun tuh oke gitu kalau pakai baju hitam. Jadi itu sih kenapa. Kalau personal style gue itu sebenarnya yang comfortable aja sih. Gue tuh sukanya comfortable dan bisa buat main yang fun, tapi gue juga bisa meeting gitu. Jadi selalu pastinya gue selalu pakai celana, gue jarang banget pakai dress. Terus biasanya gue selalu pakai sneaker Vans, itu go to gue, sama paling t-shirt atau blus sama blazer sama cardigan. Jadi kadang-kadang teman-teman gue tuh suka kayak, ah, lu bukannya udah pakai ini kemarin? Itu beda, emang warnanya hitam dan emang bentuk-bentuknya sama, tapi itu beda sebenarnya. Jadi gue tuh selalu pakai baju memang yang kelihatannya tuh sama gitu. Tapi karena emang gue suka banget yang simple-simple dan warnanya monokrom-monokrom aja. Style icon gue tuh sebenarnya ada dua, nyokap gue. Karena gue tuh sama nyokap gue tuh kadang-kadang emang stylenya sama. Jadi kalau misalnya kita lagi pergi kemana gitu ya, tapi itu kita ke toko baju, nyobain baju, tiba-tiba keluar dengan baju yang sama gitu, dan beli baju yang sama. Jadi suka tuker-tukeran. Terus yang kedua adalah Victoria Beckham. Karena menurut gue simple, tapi elegan, tapi edgy, tapi pokoknya kalau apapun yang dipakai dia tuh keren aja kayaknya. Aduh, gue tuh sebenarnya orang jujur orang yang jarang banget shopping gitu. Makanya banyak banget nyokap gue tuh kadang-kadang suka gatel. Jadi kadang-kadang nyokap gue yang beliin apa terus habis itu kayak, nih lo harus ganti deh kayaknya, karena selalu tuh udah itu aja gitu. Jadi kalau itu nyokap gue yang lebih cerewet gitu. Tapi kalau misalnya soal belanja sendiri sih agak lumayan jarang ya. Oke, desainer favorit itu ada dua, Mas Sabto sama Mas Didit.